Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya dan modul EGS 002 yang baru saja saya modifikasi supaya bersuara ketika terjadi error. Misalnya bersuara seperti ini ketika terjadi suatu masalah. Terlihat LED berkedip dan terdengar suara pip. Saat ini output inverter tidak keluar. Bunyi beep yang dihasilkan mempunyai pola yang sama dengan red warning indication. Di akhir video nanti Anda bisa dengarkan pola beep untuk berbagai kondisi alarm yang terjadi. Bagaimana cara modifikasinya? Ikuti sampai tuntas dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya. Seperti inilah rangkaiannya, sangat sederhana. Hanya membutuhkan 3 buah komponen, yaitu sebuah active buzzer 5 volt, satu transistor 2N3904, resistor 1,2 kilo ohm yang dihubungkan pada pin 8 EG8010. Sebagai alternatif transistor, bisa juga pakai BC547 atau S9014. Saya manfaatkan LCD port untuk menempatkan komponen. Ketiga komponen sudah terpasang pada modul EGS 002 dan tersolder dengan baik. Harap diperhatikan ketika penyolderan pada pad lamp, jangan sampai terhubung dengan pad JB9. Sekarang akan saya coba untuk berbagai kondisi alarm. Bunyi yang dihasilkan akan berbeda untuk tiap kondisi. Pertama, saya akan coba dulu untuk kondisi overcurrent. Perhatikan, LED mati ketika buzzer bersuara. Sekarang untuk kondisi overvoltage. Kemudian kondisi under voltage, pola suara yang dihasilkan bisa dengan mudah dibedakan. Terakhir adalah over temperature. Lima pip untuk over temperature yang menandakan juga akhir dari video ini. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.